الحمد لله رب العالمين. Al-Imam Ibnu Asakir menyebutkan di dalam tarikhnya kisah yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala dari Ahmad bin Ammar Al-Asadi. Beliau menyebutkan kharajna ma'al muallimi salih. Kami pernah pada suatu hari pergi bersama salah seorang pengajar yang saleh, fi janazatin, dalam mengikuti penyelenggaraan jenazah. Wa ma'ahu jama'atun min ashabihi, dan dia bersama murid-muridnya. Fara'a fi tariqihi kilaban mujtami'atan, dan dia melihat di perjalanan ada anjing yang berkumpul, ba'duha ala ba'd, sebagian anjing dengan sebagian yang lain, sebagian dengan sebagian yang lain, yal'abu, bermain, wa yatamarrahu wa yulhisuhu, saling menjilati satu sama lain, saling berkasih sayang satu sama lain. Kemudian salah satu dari pengajar tadi berkata, iltafitu, lihatlah, menolehlah wahai murid-muridku, unduru, lihatlah wahai murid-muridku, lihatlah bagaimana anjing-anjing ini, hadhil kilab ma ahsana akhlaq ba'dha 'alal ba'd, anjing-anjing ini alangkah baiknya akhlak sebagian mereka dengan sebagian yang lain, saling berpelukan, saling berkasih sayang satu sama lain. Kemudian kami pun pergi melanjutkan perjalanan mengiringi jenazah. Setelah jenazah itu dikubur, kami pun kembali lagi. Kami melihat anjing tersebut sebagaimana keadaannya. Faturihat jifatun, sampai tibalah suasana yang mencekam, yang mengkhawatirkan. Dilemparkanlah bangkai di tengah-tengah mereka. Tuharisu al-ba'ub, sebagian dengan sebagian yang lain saling bertikai. Wa yakhtifu hadha min hadha, yang satu merampas milik yang satu ingin mengambil milik yang satu. Wa ya'wi alaihi, saling menggonggong satu sama lain, saling bertikai. Wa tuqatilu alal jifa, mereka pun berperang, mereka pun bertikai, mereka pun berkelahi memperebutkan bangkai yang dilemparkan di tengah-tengah mereka. Lalu pengajar tadi berkata kepada murid-muridnya, hal ra'aitum ashabi, apakah kalian melihat wahai murid-muridku, mata lam takunid dunya bainakum fa antum ikhwan, kapanpun dunia itu tidak masuk di tengah-tengah kalian, fa antum ikhwan, kalian adalah bersaudara. Mata lam takunid dunya bainakum fa antum ikhwan, kapanpun dunia itu tidak masuk di tengah-tengah kalian, kalian bersaudara. Mata mawakatid dunya taharastum alaiha taharushal kilabi alal jifah, kapanpun dunia itu ada pada kalian di dalam berukhuwah, maka kalian akan bertikai sebagaimana anjing-anjing ini bertikai memperebutkan bangkainya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi wa iyyakum innahu huwal ghafurur rahim.